Sebuah video yang memperlihatkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan beredar di media sosial. Disebutkan sepeda motor itu terbakar karena hand sanitizer yang terdapat di dalam jok. Akun Facebook Gunawan Awan turut membagikan video tersebut pada 28 Mei 2020. Ia menambahkan narasi bahwa kejadian yang terjadi di Doho, Jember, Jawa Timur itu disebabkan karena hand sanitizer yang disimpan pemilik sepeda motor di dalam jok. Benarkah video terbakarnya sepeda motor yang beredar di media sosial disebabkan hand sanitizer? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya peristiwa dalam video itu benar terjadi di Doho, Jember, Jawa Timur. Namun terbakarnya sepeda motor tersebut bukan karena hand sanitizer. Dilansir detik.com, terbakarnya motor Honda Vario warna hitam berplat P3599GF terjadi sekitar jam 2 siang. Beruntung warga sigap dan motor nahas itu dapat dipadamkan, hingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut salah satu saksi mata yang turut mengambil gambar video, peristiwa kebakaran motor diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Kesimpulannya, klaim pada video bahwa sepeda motor terbakar karena terdapat hand sanitizer di dalam jok adalah salah.